Khutbah kita pada kesempatan ini adalah mawa'iz, pelajaran min kisasil ulama, tentang kisah-kisah ulama fi sujunil umara, dalam penjara para penguasa. Siapa saja yang membenarkan pembohongan mereka dan membantu kezoliman mereka, falaisu minni walastu minhum, dia bukan umatku dan aku bukan nabinya. Siapa saja yang membenarkan penyimpangan penguasa, maka engkau bukanlah umat nabi dan Muhammad bukan nabimu, murtadlah engkau. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwa, dengan demikian telah dijadikan pada setiap nabi itu musuhnya, sayatinal insi wal jin, dari kalangan setan manusia dan setan jin. Dari sini sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita paham bahwasanya setan itu terbagi dua, yaitu setan manusia dan setan jin. Setan manusia didahulukan pada ayat ini permusuhan kepada ulama dan agama, didahulukan daripada setan jin. Karena ketika bermusuhan dengan agama, dengan ulama, maka setan manusia lebih berbahaya daripada setan jin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak pernah setan jin menangkap ulama, tidak pernah setan jin mengurung ulama, menyakiti ulama, mempenjarakan ulama, mengeksekusi ulama, tidak pernah. Yang ada itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, setan manusia yang menembaki para aktivis dan yang lainnya, itu dilakukan oleh setan manusia, tidak pernah dilakukan oleh setan jin. Maka pada ayat ini dahulukan kalimat sayatinal ins, setan manusia, wal jin, dan setan jin, dalam rangka menjelaskan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwa, dengan demikian kami jadikan pada nabi itu musuhnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh setan manusia dengan setan jin, karena risalah yang dibawa, bukan karena Muhammad bin Abdullah, bukan karena Musa, tetapi karena risalah atau ajaran yang dibawa, dan karena Al-Quran, karena sunnah, karena ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para ulama membawa risalah Islam, ketika ulama bicara tentang Al-Quran, ketika ulama bicara tentang sunnah, maka ketika itulah perlawanan itu muncul dari berbagai pihak yang anti terhadap Islam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam sejarahnya setiap ulama-ulama itu dengan berbagai fenomenanya, ketika dia tidak setuju dengan kekuasaan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak para ulama dipenjarakan dalam sejarah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan karena melihat suatu gerakan kesesatan yang dilakukan oleh penguasa, penyimpangan agama, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, prinsip-prinsip yang melanggar akidah, ditolak oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana ketika itu sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika itu kaum Mu'tazilah mendekati Khalifatul Ma'mun, maka ketika itu Mu'tazilah dengan keyakinannya Al-Quran adalah makhluk, kekuasaan didekatinya, aliran sesat ini sidang jemaah yang dirahmati Allah berhasil mempengaruhi khalifah, maka ditetapkanlah Al-Quran itu makhluk. Setiap ulama-ulama yang menentangnya, maka berhadapan dengan kekuasaan. Jadi sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jika aliran-aliran sesat mendekati penguasa, maka gerakan penguasa akan mengotori agama. Ketika itu sidang jemaah dirahmati Allah, dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Al-Quranu laisa bimakhlukin
walakinnahu kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi dia adalah kalamullah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, diberi waktu untuk berpikir Imam Ahmad, kemudian dipanggil lagi, ditangkap akan dipenjarakan. Maka keluarganya berkata dan murid-muridnya, wahai Imam Ahmad, kenapa engkau tidak berdiplomasi saja, berpura-pura saja, akui saja dahulu, nanti engkau dipenjarakan dan disiksa. Kemudian ketika itu apa jawab Imam Ahmad dengan prinsipnya yang harus jadi prinsip yang ada para pak aktivis, para umat Islam, para ulama? Apa kata beliau? Iza ajabal alimu taqiyatan fal jahilu yajhal, famata yatabayyanal haq. Jika seorang alim menjawab persoalan agama dengan pura-pura, menjawab persoalan agama dengan diplomasi sesat, fal jahilu yajhal, orang bodoh akan semakin bodoh. Famata yatabayyanal haq, kapan kebenaran akan terungkap? Maka ketika itu pasang badanlah Imam Ahmad bin Hanbal, ditangkap dan dipenjarakan, disiksa sepanjang waktu, disiksa, dicambuk di hadapan orang ramai. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan dan disiksa karena persoalan mempertahankan kebenaran akidah. Ada imam sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika seorang ulama tidak sesuai dengan prinsip politik, kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh penguasa, maka ketika itu akan dipenjarakan juga ulama. Tersebutlah kisah Said Ismail bin Abi Salam.